tentang cara membandingkan bilangan bulat. Ini adalah materi kelas 7, tapi tetap dipakai di kelas 8, 9, dan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Membandingkan bilangan bulat. Nomor 1. Tentukan bilangan mana yang lebih besar antara negatif 324.567 dengan negatif 328.543. Ratusan ribunya sama, puluhan ribunya sama. Yang berbeda adalah ada ribuannya. Yang kiri 4, yang kanan 8. Ini berarti kalau digambar pada garis bilangan, negatif 324.567 dan negatif 328.543 ada di sebelah kiri 0. Sedangkan yang negatif 324.567 ada di sebelah kanan dari negatif 328.543. Ini berarti yang besar adalah yang di dekat 0, yaitu ya 324.567. Nomor 2. Andaikan simbol A mewakili suatu angka, tentukan angka A agar bilangan 120A456 lebih kecil dari 123.456. Maka A harus lebih kecil dari 3, harus lebih kecil dari 1000. Berarti A nya bisa 2000, bisa juga 1000, bisa juga 0. Jadi 122.456 bisa juga 121.456 bisa juga 120.456. Paham ya? Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya di bilangan bulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.